kepada pembina upacara, hormat gerak. Mohon ridho Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini, saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Jakarta, 15 Agustus 2022, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.